Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ku 83. Apa kabar teman-teman subscriber channel ku 83? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan diberi kelimpahan rezeki oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tempat minyak rem pada kendaraan mobil ya. Tempatnya minyak rem ya, ini di sini teman-teman. Ya, close burning pin filter. Nah, ini using only that. Nah, full. Jadi pakai minyak rem ya. Di sini minyak remnya di sini. Nah, ini ada minimum teman-teman, minimum. Ada maksimum ya, ada maksimum. Nah, di sini. Jadi tempatnya di sini teman-teman. Teman-teman untuk mengganti atau menambah jangan sampai kehabisan. Nah, antara minyak rem sama minyak kopling. Ya, ini minyak kopling. Ini sama teman-teman ya. Beda dengan minyak power steering ya. Teman-teman harus tahu ya. Oke, teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, tempatnya minyak rem jangan sampai kehabisan sebelum bergerak harus dicek. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe and like ya, share. Terima kasih.